saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Usahawan kosmetik Datuk Sri Alif Sukri hari ini sekali lagi menarik perhatian pengikut-pengikutnya apabila bertanya apa yang patut beliau buat terhadap bekas menteri yang berhutang jutaan ringgit kepadanya. Katanya message-message yang dihantar melalui WhatsApp kepada bekas menteri yang bergelar Tan Sri itu hanya dilihat olehnya. Beliau turut berkongsi message yang dihantar olehnya kepada Tan Sri berkenaan dan hantaran itu terdapat blue tick, memandangkan seseorang telah membuka dan membaca message berkenaan. Alif berkata Tan Sri itu orang yang hebat, kenalan semua ketua polis negara, menteri-menteri, sedangkannya hanya ikan bilis. Saya berani kerana benar. Berbagai usaha telah saya cuba berdamai, saya cuba hubungi dia, WhatsApp dia tak balas dan dia tak angkat. Jauh sekali saya ingin melukakan dia dan family dia. Saya percaya Tan Sri orang ternama seorang belinya ada beribu isip di Malaysia. Setakat duit saya puluhan juta itu tak ada masalah untuk Tan Sri berikan sebab itu hak saya. Pelik tak akan Tan Sri nak ambil hak saya peniaga kecil ni. Bayangkan Tan Sri saya siang malam pagi petang saya berniaga buat live kena maki kena hina. Senang-senang Tan Sri ambil hak saya. Jangan sampai saya hilang sabar. Saya tunjuk video dan rakaman semua tulisnya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.